Assalamualaikum sahabat YouTube semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan sebuah tutorial bagaimana cara membuat tempat untuk meletakkan udang supaya dia tetap hidup di saat kita pakai untuk mancing ya. Nah, buat kawan-kawan mungkin para angler-angler, pemancing-pemancing sudah terbiasa menggunakan ini. Dan saya di sini akan menunjukkan bagaimana cara atau proses pembuatannya. Nah, itu bahan-bahan yang kita perlukan, yaitu seperti yang teman-teman lihat di depan kamera ini, yaitu ini ada bambu seperti ini. Kita potong-potong seukuran setengah meter lebih. Nantinya kita akan belah dia, kita akan belah seperti ini, dan akan kita belah lagi seperti ini. Nah, ini sebegini ukurannya. Nah, ini adalah nanti akan kita rangkai. Jadi buat kawan-kawan yang ingin tahu cara ini, simak terus video ini sampai habis, jangan ada yang di skip, supaya ilmu ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Dan jangan lupa juga like-nya dan juga subscribe-nya. Sekarang kita akan membelah ini bambu. Kita belah, kita buat seukuran seperti ini, seukuran begini ya. Jadi buat kawan-kawan simak terus video ini ya, jangan di skip.